Oke guys, kembali lagi bersama saya di channel EGSAT, dan kali ini saya akan memainkan game yaitu Traffic Rider. Dan sorry buat kemarin ya kalau kurang bagus gitu loh. Dan kali ini saya menggunakan facecam lagi ya untuk lihat bagaimana reaksinya gitu loh. Kita tanpa basa-basi lagi, lama-lama langsung aja kita mulai. Oke, kita mulai. Langsung kebut, gaspol. Kenceng amat bro, mana malam-malam lagi. Ngeri saja. Ngeri-ngeri, aduh. Tiba-tiba ngeheng loh. Padahal ini mainnya udah di laptop, tapi masih ada nge-lag-lagnya ya. Mungkin karena sambil ini, gak tau juga dah. Nabrak mulu. Oh ya lupa. Sorry. Ini enak banget loh naik H2 di game ini. Sasa naik motor beneran dong, enggak ada jalan. Ah, enggak ada jalan. Ini enak banget loh, sasa naik H2 beneran rasanya. Karena kayak real aja gitu tuh tampilannya. Suara juga, sensasinya. Tuh pakai VR enak banget nih main ginian. Ini nggak ada remnya, lah. Wah, ngeheng lagi. Ini enak banget loh naik terus. Ini motor H2R ya. Bukan H2 tapi H2R, terutama dari spionnya yang nggak ada spionnya. Udah, ini ada yang sen. Kalau gaspol ngeri juga sih. Soalnya ini nggak ada fungsi remnya karena makainya kontrolnya dirubah. Kena pinggiran. Loh, suaranya enak banget kayak dengernya, aduh. hampir aja. Yes. Kayaknya sekali lagi nabrak nih ya. Video nih. Sekali lagi nabrak. Eh, gak tau dah. Kalau saya pasti pengen main, ya saya main aja. Oh, nyalip-nyalip, enak banget nyalip-nyalipnya. Bodem-dem. Baru segini. Lagi aja lah. Suasana kota malam-malam, men. Jalanannya juga agak sepi. Cuma 25% doang ya, kalau nggak salah tadi. Dah, ngapa pakai nge-lag sih? Heran dah. Jalannya satu arah ya, one way ya, iya satu arah. Kedua arah maksud. Woi. Ah. Gak mau ngomong. Woi deh. Kok bisa sih?
Aduh. Nah, oke lah guys, mungkin cukup sampai sini dulu untuk episode hari ini. Bagaimana ya, bisa pelajari sendiri lah. Game nya lumayan seru sih ya, emang ya. Lebih kayak realistis gitu, lebih enak lah. Mantep banget emang. Jangan lupa subscribe dan like video ini jika kalian suka. Oke, saya.